aku nak kena pergi road trip dengan kawan-kawan aku. Kawan aku dah masuk. Sekarang macam mana aku nak buat intro ni? Apalah, kita orang diam lah. Okay, kau diam. Kita nak buat. So tadi kita orang pergi cari coffee. Lagi satu ais latte. Lepas tu nak beli beans. Dengan diorang ni memang kena ada kafein. Kalau tak nanti diorang tak iPad aktif. So ni aku beli beans. Mocha ais latte untuk aku dengan caramel lah. Aku rasa caramel. Caramel ni ada tulis kalau ambil. Caramel. Ni aku punya. Geng-geng bangi yang sudah matang. This is Nabil. Siapa? Ni kenalkan Haikal. Loh, tak manis lah. Memang tak manis. Kena gula, tambah, boleh boleh tambah gula lah. Tak manis lah. Memanglah tak manis. Woi, kasi manis lah. Eh, sedap lah air Haikal. Woi, sedap. Tapi strong. Sedap. Tapi tak minum lagi. Suka tipu lah. Bukan menipu dah. Rasa yang sungguh celup. Kalau tak ada beans dengan coffee, tak lengkap dah hidup kalau pergi trip. Lepas tu, kita sampai sini. Macam mana aku sampai? Memang klasik Melaka ni. Dah klasik tu. Tailor lah. Buka. Dia dah sampai lah. Cantik menarik. Kau memang TikTok. Cantik menarik. Kau memang TikTok. Semua dah sampai lah. Tadi pas dah sampai. Kita last lah. Ya, tapi kemas kan. Ada banyak rumah. Ada 3 rumah. Mana satu? Sana. Oh, sana. Kau mesti dah lupa ni semua geng-geng bangi aku. This is Apis. Jumpa lagi. Fit. Ni Dul. Dul, benda kau buat ni Dul. What is this? Orang bercuti lah kan. Rumah ni ada 4 bilik. So aku nak kacau sorang-sorang. Woi. Gap buat apa ni? Cet dekat gap buat apa? Tak gap buat apa? Okay, kita ada makanan. Oh, ni untuk malam ni kita nak barbecue. Weh, kau masuk boleh nanti saja. Tak, dia kata dia selamat. Tak boleh. Dia tak dah hasil lah. Dah dibenarkan untuk antisosial. Kau tengok ni Dul lah. Dul bagus. Dul luar. Pilih bilik. Ni ada banyak tilang ni bilik kita kak. Cantik. Kau rasa ni kau tepuk orang macam gini. Woi. Woi. Keras lah. Keras kan? Tahu ni? Ni untuk lu. Woi. So tahu lah dia ngam. Benda paling penting sekali, ubat gigi ada kat? Ada. Ha? Serius lah? Berus gigi, sekali ngubat gigi lah kecil lah. Wow. Jarang tu mesti ada ubat gigi ni, sangat rare tu. Kau bosan dah hidup dengan ada buku. Our human body, dia digest. Dia baru lepas minum kopi, tu yang dia high up. Kita ni bawa sendiri eh. Apa yang hype macam tak ikhlas tu? Ingatkan yang hype dengan Haikal tak ikhlas tu? Fit pun lama tak jumpa, tak ada lah macam tu kan? Aku lupa! Rule bercuti kali ni, dilar. Satu benda lagi, perjanjian rumah ini. Okey. Tanda. Perjanjian, yes. Kontrak 3 bulan. Ada kertas, aku nak buat perjanjian percutian kali ni. Cek kertas. Satu. Sabar, ni ada tisu. Kalau anda sign malam ni, anda jangan call pasangan. Sabar. Apa yang itu? Perjanjian. Okay. Perjanjian trip kali ni dilarang antisocial. Dan semua orang kena sign lah. Aku akan jadi orang pertama yang sign lah. Okay. Kalau mu berik. Perjanjian, tetap perjanjian. Nabil sign, next. Kalau aku sign ni, maknanya aku akan antisocial. Kita memang tak pegang phone. Oh, okay. Antisocial habis? Antisocial dah social? Oh, cuak kau? Tak boleh antisocial lah. Cameraman, silakan cameraman. Sign lah, aku nak dawek tak? Sabarlah. Okay. Terima kasih. Janjian Melaka dilarang antisocial. Sign je lah.
Apa yang susah sangat? So kalau langgar perjanjian ni kenapa? Memang Sam betul tu. Ha, Sam betul. Sam betul. Kalau langgar pun akan dirampas selama 10 minit. Ini paling kena tulis panjang sikit. So ni anti social, dilarang anti social. Sign, sign, sign. Boleh, tak ada hal. Ha? Boleh, eh? Boleh. Boleh, eh? Nanti marah mati. Kalau langgar kita akan bincangkan itu next step lah. So kita yang penting sign dulu. Okey. Sign ketat-ketat sikit, eh. Silakan PA tolong pegang. Tolong. Okey, next. Siapa tak sign? Siapa tak sign aku lempang kepala dia. Ade. Siapa tak sign ni fit? Yang main gitar tu buat-buat tak nak sign. Silakan sign. Silakan sign. Dilarang anti social. Woi, dilarang anti social, eh. Dilarang, eh. Okey, kau sign ni kau confirm automatik dalam kontrak. Patut dia dilarang pegang phone lah. Woi. Ah, tadi. Okey, tambah. Guys, dah tak boleh pegang phone. Social, eh. Dilarang pegang Android dalam phone. Woi, lapan. Sebabkan kita dah sign kontrak. Jam. Dengar, eh. Tepuk ngakak. Apa yang semangat sangat, eh? Sekarang macam mana? Siapa yang anti social kita nak kena denda dia apa? Siapa anti social? Pergi bakar kambing. Alah, kau macam tu memang gad lah. Lagi dia suka. Tali. Siapa anti social basuh semua pinggan mangkuk yang kita ambil. Oh. Marai. Ah, gad. Okey, tadi kau. Kena menari lah, menari TikTok. Susah juga. Contoh kalau pegang phone dalam seminit, dua minit, tak kira antisocial lah. Macam ni macam duduk dalam bilik kan, macam ni. Lepas tu macam main phone. Ah, tu antisocial macam guard tadi tu. Macam-macam dah gagal lah. Okay, undi. Tak boleh kunci pintu. Ah. Okay, denda adalah basuh pinggan untuk malam ni. Angkat tangan. Siapa setuju? 1, 2, 3, 4, 5. Majoriti. So sini ah, siapa yang anti social? Cik, aku cakap orang. Okay, boleh. 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 Okay. Boleh. Boleh. Alright, we'll see siapa pemenang untuk anti social. Siapa yang kalah basuh pinggan. Tak, aku tak ni aku nak book tempat. Ye ke? Cek pun sikit. Book tempat gila. Okay, kau dah ambil bag, dah keluarkan bag lah. Dah. Kau dah, aku belum. Aku mana tak, aku takkan anti-social. Never. Tak pernah dalam sejarah hidup aku anti-social lah. Woi, dah masuk bilik kan? Serius tu, isu besar tau. Isu besar? Arang tak ada? Isu besar. Payah ni. Eh, tak cukup tu? Ha? Dia keluar, ni nak bagi, kita nak bagi jiran-jiran ni. Jiran ada awet cun. Tak ada, jom. Jom. Eh, kita kena buat rule. Siapa simping awal dia kalah? Simping awal? Sim lah, mana dia? Aku takkan sim tu. Semua hidup aku tak terkenal dengan sim. Weh, tunggu aku, Sifah. Apa kau nak cakap? Kau kena cakap something. Kita nak pergi mana? Tak tahu, sana. Tempat barbecue, eh? Oh, yo, luas lah. Okay, ni tempat barbecue. Kita bersihkan sikit lah. Okay, cukup lah. Nanti bersihkan. Kita akan ada mission. Kejap lagi aku akan keluar nak pergi beli barang. So, nak kena beli something. Depan-depan orang, dia call, eh? Owner. Aku boleh cakap owner, tapi kau awet aku. Tapi kau tak ada awet, Bel. Lemah. Tengok Kimi. Oh, makin lama makin jauh. Makin langgar kontrak. Diam. Jom kita pergi serang. Pandai dia lari. Okey, dia dah hampir langgar kontrak. Sabar, tengok.
Kerja, update kerja. Ah, kerja. Eh, kamera sentiasa ada ni. Tak ada apa lah. Kosong lah. Tak ada apa. Mana semua lah. Poket tak ada. Pusing. Dari sana ke sini, pusing sana. Orang ada. Orang boleh duduk diam-diam kan? Ada duduk pusing. Mana tak gantoi ni? Ah, nak gimana ni? Hai, pun tinggal lah. Oh, tandas. Macam budak sekolah. Actually, aku punya motif datang sini nak tunjuk. Oh, sini ada kolam pancing. Aku tak pancing ikan ke tak, tapi kolam lah. Ini logik umbahan. Woi, suka-tika woi cakap macam tu. Mulut tak jaga. Tak lah, memang air macam ni. Kau nak bersih macam mana? Aku butikan ni kolam banyak, ikan. Banyak kan tai ikan ni. Ni kolam ikan. Aduh, teruk eh ni. Mulut tak jaga ah. Kau tengok eh, Bis. Dia cakap apa, Bis? Dilarang. Tak ada tulis pula kolam ikan. Saya nak fight habis ni. Eh. Ah, dia nak habis sambung dengan Bus. Paling sekejap, seminit. Okey. Me. Seminit aku bagi masa. Sekarang ni pukul 5:55. Biar habis. Aku nak habis kerja. Okey ah. Sebelum pukul 5 sampai sini aku nak. Okey, cepat. Okey, ada orang yang paling smart hari ni. Okey. Tengok baju dia. Wesh, tanganlah. Ada bunga. Sabun dulu lah. On time ah ni. Ui. Betul lah weh. Betul lah. Asal dengan gap berdua eh. Asal dua eh. Hey, eh, ini dua menipu eh. Hey. Tapi Bros Dawai dah kena beli. Oh, pandai dia. Pandai dah leh. Oh, macam ni. Okey. IQ tinggi. Nah. Pegang aku. IQ tinggi. Kau ni ambil lah. Ni macam dugaan. Tim, orang yang IQ tinggi ni selalu buat dosa. Asal perlu dah ni. Sekarang ni kita ada mission. Aku ditugaskan untuk membuat air. Dan diorang ni adalah tugasan masing-masing. Macam guard tadi. Apa lah tugas? Tugas guard adalah pengarah aktiviti. Gak pengarah, aku akan keluar ni. Masalah baru. Bukarat. Ni ada isu baru. Isu dia apa James sekarang? Okay, isu baru sekarang ni ada lebah. Tapi aku detect lebah ni. Berbaik lah. Dekat. Okay, ni lebah madu tualang. Aku tak tahu. Tapi aku rasa lebah ni dia tak ganas lah. Dia memang buat salah tau. Tuan rumah ni dia buat rumah lebah. Bahaya ni kalau kesengat ni. Ni tak potong ni. Ni lebah tualang ni. Dia tak kata orang ah. Dia kalau dia sengat pun. Lebah dia tak sengat. Habis yang sengat apa? Tebuan. Itu tebuan. Pandai jenis channel grafik ni. Kita dengar kata dia. Okey, kita tanya Wak. Wak lupa nama dia Wak. Ih, sadar sekarang eh. Okey, Wak. Ya betul lah, ini madu lebah tualang. Wah. Pandai. Sudah tahu soalan mau tanya. Marah pula tak tanya lagi. Tak sempat tanya dah kena marah. Lebah ni selamat. Dia tak sengat orang. Amin. Aku mission aku memang nak bagi kimi gelak kan sekarang. Tak ada lain Amin. Mi gelak-gelak juga eh. Kontrak. Telefon. Sudah dah ya. Sebenarnya dua boleh kan? Boleh. Dua boleh. Apa? Kalau daging sedap tambah seminit. Kan tu okey aku sokong kan. Ha? Okey kan? Okey. Aku gagal memang. Kalau mai. Aduh. Kalau aduh. Aku kalah. Kalau wei wala. Popon sangat meh ada ni kan. Sampai kau tu kau detail dah berpeluh. Ampun. Bakar pun tak lagi. Tak main lah. Eh, suara tu. Korea. Aku nak kena keluarkan barang-barang aku dulu. Wih, bidi sampai. Woi, Jack. Oh, jom interview Jack. Jack dengan Yaya berpasangan. Kita akan interview Jack, tapi yang jinak-jinak lah. Dah lama tak masuk game ni. Mak, Ayah, long balik. Woi, langgar. Macam woi, kau. Bil. Ada benda yang kita nak ke? Apa? Kasing gua ada. Sabar, dia bagi pasal. Kalah, nama kalah. Nama kalah. Baru nak serang, Jack. Nama kalah. Woi, tak senggu lah. Tak senggu eh. Eh, bagi kita punya punchline dulu. Bagi kita punya dulu. Ah, Bil, silakan. Soalan tenang ya. Okey, soalan tenang. Dah berapa lama kahwin aja? Ah, dah berapa lama? Berapa lama nak kahwin? Hampir 2 tahun lah. 2 tahun nak kahwin. InsyaAllah kalau kita kahwin, kita akan 2 tahun. Tenang hati Bin, kita. Tak sampai pula masa. Selamat datang ke kampung kita orang. Orang aku dah buka dengan aircon. Oh, enggak. Pengarah. Pengarah.
Ngara doing a good job lah, datang terus screen. Tak, aku bila boleh tunggu ni? Apa Jack bawa? Ni snack berat. Oh, berat lebih tak ada. Balik aku, ni tugas aku. Oh, snack. Oh, ni dia punya tugas? Ya. Yeah. Okay, so Jack dah jalankan tugas. Ina! Aku takkan pengarah buat kerja. Wow! Wow! Garang-garang, Bai. Garang-garang, Bai. Kau tugas kau apa? Aku buat macam tu. Mana? Nak buat ni, jalan. Oh, okay. Okay. Oh, ilai, ilai, ilai. Ayah. Kepada kajak. Okay, sini. Aku chop sini lah. Ni kata aku. Sini macam jauh daripada apa tu, Speed Mart ke whatever, sebab memang dalam kampung. So aku nak call BD. Dia tidur. BD tak ada. Kau sebagai pengarah, BD kau kan? Aku kau tak dapat tadi. Tak ada. Sekarang ni dah start buat kerja ni. Tengok apa dia buat. Eh, dia orang tengah buat kerja tu. Dia orang tengah buat kerja. Tadi apa dia marah? Ha. BD, kau kena BD. Wei. Aku nak suruh kau beli barang ah. Yang buat air boleh tak? Ha? WhatsApp. Nanti bagi tahu berapa duit aku bagi. Okey. Settle masalah. So sekarang ni kita boleh have fun. Ini social lah. Sekarang masih awet ah. Si perempuan lah, bukan dia orang tahu pun. Ya, Syah sikit awet. Ha? Syah sikit awet. Tak ada dul. Aku ni baca Quran. Kena game. Oi. Oh, baca Quran tak nak. Sekarang eh. Oh, kena game. Ni barang-barang yang perlu dibeli. Aku dah send dekat group. Sabar. Aku send kat group. Send. Okay, dah. Dek. Betul lah. Oi yo. Baca apa ni? Perjanjian Melaka, pahlawan dilarang antisosial. Sain. Sain untuk bini sekali ya. Sain untuk bini sekali. Sain untuk bini sekali. Okay, ni kopi. So ni kalau siapa nak kopi, bagi tahu aku buatkan. Hey, welcome to my vlog. Oi, ada kamera kat kan? Kalau tak tengok bibi aku, menarik kan? Sebab perjalanan bibi yang nak nampak, susah. Eh, kau ada vlog YouTubing juga ke? Hai, bibi banyak cakap ni. Bibi gelap tau. Eh, URL aku X778, follow. Banyak cakap dah. Duduk diam-diam. Hukuman antisosial adalah siapa topping yang... Topping 100. Tak, kena basuh pinggan. Boleh. Dia yang nak boleh. Okay, dah send. Orang main sajalah. Oi, marah oi. Main kad ke juga. Sekarang ni dah pukul 6, kita nak update setiap department. Department apa? Gravy eh? Masak gravy dan mashed potato tu. Wah, perform. Perform beat. Ni dia dah potong ubi. Maaf, tidak single. snack, perform. Jack dengan Yaya, perform. Apis, kau department apa? Aku department cari jodoh. Approvekan lawak Apis, tolong. Ini sekian. Aduh, Apis, tak lawak Apis. Ni department kau cakap lah. Guys, ni kalau nak order. Oi, dia promote pula. So far aku, department yang paling tak perform sekali, department air, aku tak buat lagi. Air ada missing, Jim. Ha? Air ada kawin. Kenapa kau nak buat? Tak, air manis. Belum lagi. Kamu dah manis dah. Oh. Asal kau backup kan aku, Abil? Wey. Asal kau backup aku, Wil? Tak dengar lah. Oi! Department barbecue. Department barbecue. Woi! apa hal lu? Barbecue. Seri abang. Perform. Bukan bakar kan. Perform. 3 orang. Kau department apa kan? Ha kan? Pantauan. Sekarang menjadi ya ini. JK kau marshmallow lah. Kau setelkan ni marshmallow ni kan kau. Ni tugas kau eh. Baik. Okay. Suasana ni memang agak susah nak dapat dekat hotel, betul? Tak betul. Baik. Dan kalau tak begitu. Jek faham lawak ni. Sama. Okay, suasana sini indah. Memang tak dapat di hotel bukan? Tak setuju. Dan tak perlukan. Tak ambil lagi, jangan belah. Tak ambil lagi. Jangan sini je. Sambil-sambil. Macam kerek. Okay, kerek. Aku boleh tu? Okay, kau ganggu beri. Okay, aku tanya. Kau tanya.
kiranya di hotel banyak makanan-makanan moden sini tradisional bukan? Tak setuju. Uish. Jauh sangat exaggerate tu. Aku sikit je. Sini ya. Tak leh je tu. Tak setuju. Stay lagi. Bincang lagi. Okay. Cuba kau buat sampai perbincangan kedua lah. Jangan belah. 3, 2, 1, action. Makanan kamu tidak agree bukan? Memang aku tak agree tu. Cakap bukan je. Bukan. Asal kau yang bagi jawapan. Babi lagi ni. Dah. Susah. Tanya owner ni. Tak ni orang. Apa? Tanya dia. Terletakut. Tanya owner. Madu apa? Lebah apa? Abang. Ni madu apa ni? Selamat ah. Aku dah cakap ah. Aku dah cakap Mi tadi kau tak percaya kan. Kualang. Aku cakap kelulut kan tadi. Aku cakap kelulut tadi. Kualang tu apa? Oh, kualang gigit. Tualang. Blok kau. Percaya yang kebenaran yang blok kau. Ni, Bidi tanya. Bidi cakap apa? Apa lah. Tu. Ambil je ke mana-mana. Haji. Ha? Apa dia? Okey, apa ni? Abang je cakap kualang kedulut sama. Aku dah cakap dah. Kualang. Yang penting kualang tu tak makan orang. Tak gigit orang. Mi. Jangan takut Mi. Tak, itu untuk kau info tu, bukan untuk aku. Ha? Gigitkan ke bentan ke apa? Bentan tu kata Mi. Bentan tu time sunat Mi. Perform lagi Mi. Hai Mi. Mana Mi? Baik Mi. Pusing sini. Dia bawa. Buat kerja kena rakam. Nak merasmikan. Okey, boleh. Nak bakar kambing eh? Boleh. Oh, ni marinade guard buat. Guard yang marinade eh. Aduh. Nampak bunyi dia tu, Jim. Apa bunyi? Smoky eh? Smoky. Kimi ya, Skomi. Gelak, itu je. Achievement aku, Kimi gelak. Foto. Skomi gelak ni, City menang malam ni. Uish. Takut kalah malam kena bahan. Arsenal eh, malam ni aku menang eh. Sekarang, awal season menang eh. Tapi nak celebrate macam mana tu? Tak boleh. Kena cicil. Tapi nice ah matahari. Teruslah. Tak nak bagi. Tapi nice ah. Aku masuk dalam jap nak message BD nak beli barang untuk buat air. Lepas tu aku tinggal kamera dekat sini. Haji mah kau tak boleh main phone. Kena kipai tu. Tengok ah lagi gila ah. Lagi lagi. Boleh kau. Bastard. Maksud sini Wardin yang tadi. Betul bukan? Betul. Azim jangan tengok putih ni eh. Mi okey Mi eh? Okey. Mi ni apa ni Mi? Aduh tumpas lah. Sangat. Ha? Oh 5 saat. Apa? Mi. Sabar. Sekarang ni between aku dengan Hafiz je. Okey. Kita orang gaduh apa beza mutton dengan lamb. Aku cakap ah, mutton biri-biri. Lamb kambing, tahu? Kambing yang tak ada bulu. Apa lalu, sini settle. Okey, dah habis. Ah, habis pula. Senang. Wak gini. Mutton ni biri-biri yang dah tua. Lamb biri-biri yang muda lagi. Siapa kalah kena ambil apa-apa barang kat dalam bawa ke sini ah. Kalau dah suruh angkat apa penyedik ah. First result dah jumpa jawapan aku. Yeah. Tadi Google tu. A sheep in its first year is a lamb and its meat is also a lamb. Hell man. Older sheep meat is mutton. Eh, aku nak buka Google. Hell man. Aku nak buka Google. Okay. Panas aja tu. Makin panas pada BBQ. Lagi panas pada BBQ. Hell man. Tengok peguam kata apa. Kita mari berhujah. Hujah Google. Dapat, Jim? Sabarlah. Buat apa nak malu? Aku memang knowledgeable. Oh. Emotional damage. Ni hujah aku eh. Weh, tak habis ni. Ni hujah aku. Sebelah sak. Okay, dengar lah. Semua dengar lah. Okay. Apa dia? Well, lamb comes from sheep. While mutton comes from goat. Right? Alright. Wrong. Lamb is young sheep, meat from young sheep. Apa tu? Sama. Konklusi? Betul. Konklusi aku kalah. Actually aku dah tahu lah. Tapi aku saja nak bagi Wak menang. Kalah dah. Kalah dah. Mata tak mata. Apa dah ni? Weh terbakar weh. Hangar weh. Terbakar hangar weh. Abang besar. Orang Melaka.
Abang besar. Bawa orang. Baik beri, baik beri. Ada lagi barang nak kena angkat? Ais. Dua pack. Stop. Eh, tadi susu tak beli? Oh, cukup ni. Banyak. Mana dia? Okey, barang-barang air dah sampai. Thank you. Meraspikan kopi ni untuk BD sebab dia datang dia tak minum kopi lagi. Sana eh? Ha, tu dah. Dah. Sentuh eh? Ha. Dia kamera. Ha, okey okey okey. Tunggu jap. Kopi siap. Sabar. Ada bidar anci. Tak ada kopi aku. Asal dia punya induction. Okey dah dah dah. Dah dah dah. Eh, tolong off ni, tolong please. Basuh ni untuk berhentikan dia punya tu. Dia cuba serius aku pun tak tahu sebab aku dah lama tak buat kopi nak. Daripada barista gym buat. Aku dah lama dah tak buat kopi. Tak tahu rasa apa. Okey ah. Serius tak? Baik. Jap aku nak cuba buat satu untuk aku pula. Nak kena rasa dulu ah. Uish. Sedap tapi ada pahit sikit lah. Tapi aku rasa mocha pot pun susah nak apa perfect yang macam mesin kan. Tapi sumpah sedap tu. Tak ada gula ke? Okey tak? Apa dia? Jangan cakap dengan seorang lah. Ni aku punya air dah siap lah. Sepatutnya teo ais lemon lychee. Aku tak nak sebut lychee sebab tak rasa. Aku letak sikit sangat. Tak jadi. So harap dia, oh baik geng. Padahal tak jadi air. Terima kasih kebanyakan. Terima kasih kebanyakan. Dah start dah makan. Dah start lah. Belakang kuat sikit. Actually kita orang dah lama gila tak kumpul macam ni. Ni after 2 tahun lah rasanya. Sebelum lagi ramai orang kahwin dan lagi susah untuk kita orang jumpa ramai-ramai macam ni. So that's why Gad decide untuk book homestay lah. Gad pun dah lama tak lepak sebelum ni dengan kita orang. Dia sakit. Mitch kan dah sehat. Ada suara belakang tu eh. Ya. Kita beli full cream milk pakai Abang Grab. Susu. Abang susu dah sampai. Diorang keluar ni, diorang lupa nak beli susu. So kita order Grab untuk kopi. Ana, tukang kopi. Eh, jap. Susu full cream milk UHT tak tahu lah. Kau tahu, kau lagi tahu susu ni sedap ke tak. Aku jarang pakai tapi ni je yang ada kat Melaka. Simpan. Okey, siapa nak kopi angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weh, kau nak? Kau bukan tak boleh minum kopi ke, Kat? Setengah. Kongsi dengan Dul lah. Tengok seram eh. Ini the true barista in the world. Tapi kita pakai mocha pot je sebab kita tak ada mesin. Masukkan dalam grinder di sini. Okay, Abin. Cek kedai tak? Pindah tu. Gak kabut. Padahal, kau tidur lah. Kali ni Gak sudah melanggar rule. Aku melanggar rule. Kau melanggar rule. Gak, tak ada seorang yang melanggar rule, gang. Kasih hukuman dah. Melanggar rule, gang. Melanggar rule, gang. Masuk Wigan. Kedua. Tapi Jack dah masuk. Okey. Yeah, dah tinggal sikit lah. Yang kedua tadi. Joget. Dah dah cukup. Wow, this man come lah. Hey. This man. Haven't sign. No antisocial. Everyone have sign. Only left you. Busu over here. Only left you. Sign. Okay. No people antisocial tonight. Now we going to play werewolf. Hey. Hey. Hey, can open the door. Wei, jangan bagi dia sosial sama-sama orang. Wei, kau buat apa ni? Wei, keluarlah. Sushima.
Untuk elakkan antisocial, kita orang decide untuk main Werewolf. Werewolf ni macam party game yang kau boleh search dekat semua phone ada. So aku explain sikit supaya kau faham apa yang kita nak main. Basically simple je, orang baik, which is citizen, kena selamat sampai habis round. Sebab nanti malam, Werewolf akan bunuh semua orang. Tapi ada certain citizen yang dia ada kuasa. Macam fortune teller, dia boleh tahu orang tu human ataupun werewolf. Shaman boleh check orang yang mati tu dia human atau werewolf. Knight, dia boleh protect orang yang werewolf nak bunuh waktu malam. Bomber ni dia set track kalau werewolf datang nak bunuh dia, werewolf mati. Cosplay dia sama macam Knight, tapi kalau orang check dia, dia jahat. Tapi dia sebenarnya baik. And team werewolf kita letak seorang jahat psycho killer. Tugas dia kalau sesiapa scan atau nak protect atau whatever dia waktu malam, diorang semua mati. So ada 3 orang jahat, yang lain semua citizen. So yang dekat dalam rumah ni kau jangan percaya. Kita tengah nak detect, kita tengah nak menipu dan kita tengah nak berlakon. Siapa yang betul, siapa yang salah. Sekarang ni siapa yang dah mati? BD. Mampus dah. BD mampus. Haikal. Mampus awal dah. Lagi siapa lagi? Jack orang jahat. Undi aku. Undi aku, aku boleh keluar sahabat. Okay. Oh, main macam tu eh? Oh, main macam tu eh? Tak. Jangan. Sabar, sabar. Serius. Okay, Syaman, kau dah mengaku dah. So, fortune teller siapa sini? Siapa mengaku? Mengaku? Aku rasa guard sebab guard salah scan. Okay, guard dah mati tu. Semua kat luar tengah bincang. Eh, citizen tolong menang eh. Console of the dead nak keluar sekejap. Sabar, tutup pintu. Okay, tadi aku cakap Jack orang jahat. Kau apa? Ha? Citizen. Serius lah, kau citizen? Tadi aku. Okay, sekarang ni Haikal werewolf. Tipu, sumpah tipu. Kau tengok apa ni? Siapa? Tak, tadi aku memang nak cakap. Lepas tu bila orang dah tanya aku, aku tercakap aku Syamban tau. Okay, aku sekarang ni orang jahat lagi lah. Aku suspek Nabil dengan Yaya. Nabil dengan Yaya? Okay, kau rasa kau tak yahlah, kau tak ambil tau. Tak yah. Aku protect kau tu. Kerti kan? Betul lah tu. Aku naik. Betul lah, kau dah buat kerja betul lah tu. Habis apa? Sial, tapi kau psycho killer ke? Bukan. Sumpah, aku citizen. Citizen biasa? Kosong. Citizen biasa? Kosong? Tapi habis PD kau, siapa kau mati? Tak tahu dah. Dah menang ke? Tutup. Tak menang lagi ke? Ha? Sabar, tutup. Kau apa? Aku bomba. Ah, kau bomba? Kau tengok Dul lawan Dul. Susah tu. Dul. Tapi aku macam tengok cara kau salah tu. Aku terpaksa tu. Kenapa bini werewolf kan? Siapa yang nampak aku werewolf? Aku. Ha? Siapa yang nampak video aku? Aku tak sempat cakap tau. Kau orang bomba. Bomba apa tugas bomba? Bomba dia trap. Dia set trap. Aku tak faham sangat. Om baik ke jahat? Baik. BD cosplay. Aku cosplayer. Cosplay apa? Tukar jadi werewolf. Sama macam Knight basically. Tapi bila orang fortune tell aku, ha? Nampak werewolf. Nampak kau orang jahat lah. Ha, nampak aku jahat. Kau Syaman. Syaman tengok orang yang dah mati. Oh, kau Syaman, kau tengok BD. So kau nampak BD jahat lah. BD werewolf, nampak dia. Kau hukum ya? Aku fortune teller. Kau fortune teller. Dia salah, dia mati sebab kau scan siapa? Eh, kau scan kini. Kau undi siapa bunuh tadi? Aku tak ada undi. Aku mati awal. Eh? Habis? First morning. Lagi satu orang jahat, lagi satu apa? Okay, psycho killer dia punya rule. Kalau macam dia fortune ke, dia Syaman ke, mati. Psycho killer tak mati lagi lah. So either Yaya atau Nabil lah. The werewolf. So betul lah bunuh dia. Jackpot lah. Aku salah scan. Okay, kau salah scan. Okay, jap, sabar. Okay, sabar. Diam. Sekarang ni siapa menang? Citizen. Siapa citizen? Siapa citizen? Ha? Tak, dua suspek seorang ni. Nabil je dia. So kau werewolf ha? Ah, betul lah. Weh, tapi werewolf ni baik sel jaga. Tak, tapi macam mana kau orang boleh suspect? Yaya kau apa? Sebab aku tak tahu siapa jahat aku. Psycho killer. So aku kena sebut werewolf. Dia baik, berlaku jadi baik. Gila tak tahu siapa jahat. Asal kau orang tak bunuh dia? Sebab dia cakap dia. Yelah dia orang jahat, Nabil orang jahat. Oh, yelah. Aku tak tahu siapa. Dia tak tahu Nabil werewolf. Allah. Sebab dia cakap dia baik, dia cakap dia baik. Oh, kata pengawalan dia. Patut, sekejap. Nabil backup aku. Eh, jangan bunuh Jack. Wih, baik gila. Habis dah tersikit sebenar. Sepatutnya aku bunuh Dul. Kau jahat lah. Baik, Dul. Baik, Dul. Dengar Wew. Sebab baik. Tahu sebab apa tau? Bila aku kena protect semua sebab ni mati awal sangat. Oh. Tepat sial sebut ni. Oh, tapi tepat sial lah. Bil, kan lagi kalau satu. Kalau dia hidup dua, Bil, kita boleh lagi lakuin. Satu jahat apa psycho killer. Kau tak tahu siapa? Tak tahu, takkan tahu. Oh. Masalahnya kau kena timu dengan aku. Tapi aku Yaya. Aku timu kau. Kau ingat aku psycho killer? Kita punya boss sedang prepare
Morning coffee. Ha, good morning. Awal mandi ni. Tak. Bil. Tengok mata, tengok mata. Tengok lagi. Good morning tu nak kopi tu, last tu. Nak balik lah. Jadi, sikirau. Eh, panas. Espresso. Eh, ni apa? Americano. Americano? Kimi aircon bapak mi. Kau aircon macam kat Antartika ke tu? Sejuk gila. Kimi semalam tu. Pop. Aku macam nak slowkan aircon aku panggil. Mi. Hai, baru 5 minit dah tidur. Main apa? By the way, aku nak habis aku punya vlog sekarang sebab memory card aku habis. Aku ingat tak pernah aku punya memory card 64GB habis dalam masa satu hari. Ni lah kawan-kawan aku yang kenal paling kecil kalau kau pasang kan. Kalau kan orang cakap, oh best ni vlog dengan kawan gym yang bagi sebab aku umur 5 tahun aku dah kenal orang ah. Sebab tu kita orang macam rapat lain macam ah. Celik-celik mata first kawan ni geng bagi sampai sekarang. So orang kata kalau ada kawan yang baik tu adalah rezeki lah. Tapi tu lah susah tu nak kata orang sekarang orang dah ada banyak komitmen lah. Sebab aku nak buat series ke eh. Ni vlog ni macam ni sekali-sekala je lah eh. Aku akan maybe I don't know. Ciao. Travel is about destination ke journey? Journey story. Kalau aku, people lah.